Selanjutnya yang akan melintas adalah kafilah distrik Kayu. Kafilah distrik Kayu ini dengan penanggung jawab kepala distrik Dr. Anda Esterlina Kabes MSI official 2 orang mata lomba semuanya penuh. Selanjutnya yang akan melintas adalah kafilah distrik Fakfak Timur. Silakan. Penanggung jawab Bapak Abdul Ghani Samai Esos sebagai kepala distrik official 4 orang. Pimpinan kontingen Bapak Abdul Rahman Rumakan Esos MSI. Kekuatan peserta 26 orang, official 10 orang. Moto raih prestasi sukses duniawi Soleman Temong Mere SE. Official 4 peserta, 4 orang, peserta 6 orang dengan moto walaupun diterjang badai dan gelombang yang datang menghadang, keras tetap tersenyum, maju pantang menyerah demi Al-Quran. Distrik Baham Dandara. Penanggung jawab Kepala Distrik Baham Dandara Lilik Adi Sulisiono Esos. Official 5 orang, peserta 13 orang. Moto mari baca Al-Quran, pahami dan amalkan, semoga berkah dunia akhirat. Marenden Tutoro, Ketua Kafilah Yusuf Kabes, official 4 orang. Kekuatan penuh 25 peserta. Moto kami hadir untuk yang terbaik. Armoni Bapak John Iha, official 15 orang, peserta 21 orang tampil kekuatan penuh. Moto menerjang gelombang, melintas lembah, menggapai prestasi bersama Al-Quran. Selanjutnya yang akan melintas adalah distrik Gramamongga dengan penanggung jawab Kepala Distrik Gramamongga Engelbertus Gua. Official 4 orang, peserta 20 orang. Moto datang senang, berlomba dengan tenang, pulang dengan menang. Kita berikan aplaus untuk kafilah distrik Gramamongga. Saleh Atami, official 4 orang, peserta 11 orang. Moto bangkit menjalin silaturahmi menuju kebersamaan dalam rangka membangun Kabupaten Fakfak tersenyum. Al-Quran. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati pula, mengawali sambutan kami, izinkan kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Bupati beserta Ibu Bupati beserta rombongan, dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Hakim, baik Dewan Hakim Nasional maupun Kabupaten Fakfak, dan juga para kafilah kori-koriah dari 17 distrik se-Kabupaten Fakfak di distrik Tomage. Kami bahagia dan bangga dapat menjalin silaturahmi dengan para kafilah dari 17 distrik se-Kabupaten Fakfak, sekaligus bersyukur dan bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah pada event MTQI tingkat Kabupaten Fakfak ke-9 tahun 2021. Yang mana usia distrik Tomage dalam penyelenggaraan pemerintah baru berusia 7 tahun setelah dimekarkan dari distrik Bomberai. Alhamdulillah hari ini kami dipercayakan untuk menyelenggarakan MTQI tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2021 dengan segala keterbatasan
yang kami miliki di distrik Tomage, namun kami berupaya untuk bagaimana agar MTQ tingkat kabupaten ini dapat terlaksana dengan baik walaupun di dalam pandemi COVID-19. Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Fakfak tahun 2021 dilaksanakan dengan tema mengukir generasi berprestasi menuju takwa di tengah pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini tidak hanya melanda seluruh dunia, tetapi kita juga di Kabupaten Fakfak saat ini mengalami pandemi. Untuk itu, saya selaku pemerintah distrik dan juga panitia memohon bantuan serta tanggung jawab dari masing-masing kafilah untuk mari sama-sama kita bertanggung jawab menjaga diri kita sendiri dari penyebaran COVID-19 selama pelaksanaan MTQ ke-9 dilaksanakan di distrik Tomage, dan senantiasa kita haturkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dilaksanakan setiap tahun secara bergantian dari satu distrik ke distrik yang lain, tidak lain dengan harapan bahwa akan terjalin silaturahmi antar distrik yang satu dengan distrik yang lain, sehingga akan saling mengenal dan mengetahui suatu perkembangan wilayah tersebut, baik tentang pembangunan kemasyarakatan, potensi dan budaya, sehingga akan dikenal oleh masyarakat lain dari luar wilayah distrik Tomage. Dapat memberikan saran melintas kafilah distrik Teluk Patiri. Penanggung jawab kepala distrik ofisial 4 orang beserta 2 orang motor, walau dengan segala keterbatasan dalam pandemi. MUD Ilham STP MSI, kepala distrik ofisial 5 orang, kekuatan penuh 29 peserta motor, datang senang pulang senang, bahkan menangis karena menang. Distrik Fakfak Tengah dengan penanggung jawab Bapak Abdul Halim Warema dan kepala distrik Fakfak Tengah ofisial 4 orang, mata lomba yang diikuti semua cabang lomba motor, semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya. Kita berikan MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2021 di distrik Tomage dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan syaitan yang terkutuk,
penyayang. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kering jalan.
Islam rahmat lil alamin. Harus senantiasa kita berpijak kepada Al-Quran dan hadis, di mana umat Islam dituntut memperbaiki kualitas iman secara menyeluruh, dan kunci perbaikan kualitas sumber daya Islam yang teguh dan berak lakul qarimah terletak pada Al-Quran dan hadis, untuk senantiasa selalu dibaca dan diamalkan, dan tentu dipahami dan dipedomani, sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa Al-Quran senantiasa juga selalu membawa dampak positif dalam setiap aspek kehidupan kita, sebagaimana pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika merujuk kepada pesan Rasulullah ini, bahwa para orang tua kita sekalian sesungguhnya tak perlu khawatir dengan perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi saat ini di sepanjangan, berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah tersebut. Makna yang tersirat di dalam Al-Quran senantiasa tentunya menjadikan kita sebagai pandangan dan pegangan hidup kita yang selalu terpatri di dalam jiwa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Tentunya Bapak Ibu, juga dalam pelaksanaan MTQ di tahun ini, di tahun 2021, MTQ ke-9, kita juga diperhadapkan dengan pandemi COVID yang sampai saat ini secara nasional, bahkan provinsi hingga daerah, kabupaten Fakfak, kita masih bagaimana merumuskan ini untuk kita keluar dari pandemi ini. Tetapi dalam pelaksanaan Al-Quran ini, apa yang harus kita pertahankan, kita selalu menjaga protokoler COVID, sehingga pelaksanaan ini betul-betul bermakna untuk kita, dan tentu kita terhindar dari COVID yang sementara melanda kita ini. Bapak, Ibu, saudara yang kami hormati dan kami cintai, bahwa Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Fakfak. Adapun penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak dimaksudkan guna mencari utusan-utusan terbaik untuk mengikuti lomba di tingkat Provinsi Papua Barat, yang harus kita jadikan motivasi dasar dalam membangun kepribadian umat Islam dewasa ini, sehingga bukan saja menjadi ajang seni, melainkan harus mampu masuk ke setiap hati sanubari kaum muslimin. Harapan dari pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Kabupaten di Tomage ini, maka pemerintah Kabupaten Fakfak selalu ingin menjadikan ini sebagai ajang prestasi, tetapi juga sebagai sarana perekat rasa ukhuwah kebersamaan kita sesuai filosofis satu tungku tiga batu, idu-idu maninina jojor. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon hadirin semua bisa berdiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musabakah Tilawatil Quran ke-9 pada hari ini dengan resmi kami nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Ketua DPR
dan anggota Kabupaten Papak. Yang kami hormati segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Papak, Kepala Distrik Tomage selaku tuan rumah MAGNM Cabang Hot Quran Profesor Dr. Didin Sirajuddin MPD Cabang Hifzil Quran Dr. Haja Umi Kulsum Khotibah MAG Hakim Anggota Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawarah MAG Dr. Haja Umi Kulsum Khotibah MAG Anggota Dr. Profesor Dr. Didin Sirajuddin MPD Anggota Dr. Jamaluddin Rohrahmana MPD Anggota Dr. Haja Romlah Widayati MAG Anggota Dr. Anus Haji Musfadfirin MSI Anggota Dr. Anus Haji Jumroni MM Anggota Dr. Anus Haji Siti Masroh SAG MM Anggota Dr. Anda Haja Rahmawati MAG Anggota Lajanah SC Anggota Haji Tahadain Hussein Anggota Haji Hanafi Katmas Anggota Karim Abdul Rahman SAG MM Anggota Suwarti Raja Anggota Masudin Rumailili Esos Anggota Febi Triantoro Darkasi SHI MHI Anggota Ismail SI Anggota Abdul Wahid Divinubun SAG MM Anggota Fatmah Fakaubun Anggota Jamaluddin Leto SAG MM Anggota Muhammad Saifuddin Zuhri SPDI Anggota Halid Nuhadi Anggota Nurjanah Daitonan SPDI Anggota Dr. Subhan Rumoning Anggota Ustaz Asis MPD Anggota AMD Anggota Haja Siti Nurwasis SPDI Anggota Baharudin M. Munawi SHI Anggota 5 Panitra Musin Zirang Jain Parani SAG Anggota Betranus H. Murusalim Nohong MSI Anggota Haja Nurjanah Rumata SHMM Anggota Jumila Tua SPD Anggota La Ilman Anggota Nurhaini SPD Anggota Asep Nurzaman SC Anggota Sutran Patawana SPDI Anggota Hajah Siti Rahmawati Siti Fitrahwati Om Besatu SHI Anggota Abdul Aziz Rohim SPDI Anggota Wildan Patiran Anggota Pihir Kasor SHI Anggota Farah Vita Masita Esos Anggota Samsia Bone Esos Anggota Ahmad Hanif SPD Anggota Sauni Waswas Anggota Nur Fitri Wijayati Anggota Bupati Fakfak cap tanda tangan untuk takdir salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Umar Faisal Bau NIP 1972-0703 200-111-1001 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala atas dasar surat keputusan Bupati Papua nomor 451/286 tahun 2021 tanggal 13 November 2020 tentang pembentukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Papua tahun 2021. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 saya melantik saudara-saudari yang namanya tercantum dalam surat keputusan dimaksud sebagai Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 tingkat Kabupaten Papua tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudari dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafat 24 Juni 2021 Bupati Fakfak untuk Tamsil Esos Demisi. Selesai. Oleh karena itu mohon mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung tidak sekali-kali menerima memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Kita berikan aplaus untuk Bapak Bupati dan iya, langsung di atas meja sudah disiapkan penyerahannya. Semoga piala ini bisa bertahan atau berganti. Sampu bersih. Selanjutnya izin kepada Bapak Bupati sekali lagi dan Mama Ibu Wakil kami silakan, Ibu Kepala Distrik, Ketua Panitia kami silakan. Pegang saja karena terlalu berat ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, piala bergulir Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Fakfak yang diperebutkan setiap 2 tahun sekali atas nama masyarakat Distrik Fakfak Tengah menyerahkan piala bergulir kepada pemerintah Kabupaten Fakfak untuk diperebutkan oleh distrik-distrik yang lain. Dan harapan kami juara bertahan tetap ada pada Distrik Fakfak Tengah. Terima kasih. Baik, kami menerima piala bergilir ini untuk diperebutkan oleh seluruh kafilah dari 17 distrik yang ada di Tomagi. Kami serahkan sekaligus kepada dan
juga panitia MTQI ke-9 tingkat Kabupaten Fakfak menerima piala bergilir sekaligus sebagai tanda bahwa piala ini akan diperebutkan oleh 17 distrik. Mudah-mudahan tinggal di Tomangi. Oda Kesriani, SSPB, disilakan. Baik, dengan demikian kami akhiri. Allahumma fiq ila kumatrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swasti, Wasti. Mungkin Bapak Bupati, cenderamata ini kami berikan sebagai tanda mata dalam pelaksanaan MTQI ke-9 di distrik Tomage. Perlu kita ketahui bersama bahwa cenderamata ini adalah hasil karya dari saudara kita yang berada di Onan, sehingga mereka mempersembahkan ini untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Terima kasih. Membangun hubungan komunikasi antara umat beragama, selain daripada itu juga lebih lagi secara khusus untuk saudara-saudaraku umat muslim lewat MTQI ini juga akan menumbuh iman percaya kita sesuai dengan ajaran-ajaran firman yang telah disampaikan oleh masing-masing atau nabi kita masing-masing untuk memperkuat iman kita untuk selalu setia taat untuk menjalankan firman-Nya. Dengan demikian terima kasih lewat tanda apa yang telah disampaikan sebagai bunga yang selalu akan membuat kita senyum dengan bunga yang sudah mekar walaupun sudah dihiasi seperti ini, tapi menjadi bagian dalam kami berdua sebagai bupati dan wakil bupati yang selalu setia melayani masyarakat kita di Kabupaten Fakfak. Terima kasih, kami kembalikan.